Assalamualaikum guys. Salam berjumpa lagi dengan Sun Official. Guys, kita makan dulu. Ini makan sarapan biar ada tenaga. Oke guys, ini untuk persiapan tenaga menguras kolam. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap guys, inilah perjuangan anak rantau makan ikan teri atau ikan paku. Nah, makanan seadanya aja guys. Ini telur, inilah kondisi kolamnya guys. Karena sudah lama tak dipakai, jadi airnya jadi keruh. Kita akan buangkan air dulu untuk kita cuci. Ini selama PKP orang tak boleh masuk, lancong tak boleh masuk, maka kolam pun tak ada yang guna, jadi airnya jadi hitam. Tapi sayang guys, kita kena pakai tenaga, kena pakai timba. Ini orang buat kolam dulu, dia tak ada buat pembuangan. Jadi kita kena buang pakai timba. Cari tempat pembuangan, tapi dia tak jumpa guys, mana tempat pembuangan air. Jadi terpaksa kita gunakan drum. Guys, ini kolam untuk anak-anak sudah mau kering. Kolam untuk bapak-bapak kita kasih buat istri. Yang besar kita kasih untuk istri. Sudah besar, dia dalam lagi guys. Kita punya mau siap guys, sudah mau kering. Kita menang guys. Guys,
yang buat kolam kurang pandai. Buat dia buat kolam tak ada buat tempat pembuangan air. Jadi terpaksa kita pakai drum. Ini satu sudah siap. Oke, sudah hincang. Ini yang satu lumayan besar. Jadi pun akhirnya pun lumayan banyak. Kalau ini dia kecil guys, buat anak-anak. Ini buat ibunya anak-anak. Jadi ini besar dalam. Kita sudah kewalahan membuang air karena kita pakai manual guys, pakai drum. Banyak kita guys. Inilah lokasi mantek hotel. Ini bersebelahan ada masjid guys. Nah, kita berdekatan dengan masjid. Jadi kalau mau pergi ke masjid kita tak jauh. Inilah dia masjid guys, Masjid Al Ehsan Langkawi Kedah. Ini masjid paling besar di Langkawi. Okay guys, ini sudah siap, sudah kering, dua-duanya sudah kering. Tapi ini kolam kita tak isi air lagi guys, cuma isi dalam 1 jengkal atau dalam 5 senti. Ini kolam. Guys, dia sudah bersih.
Ini apa nama model ini apa? Great Park Inn Langkawi. Oke, siapa yang mau datang Langkawi? Sila calling guys. Calling kita tak apa guys. Great. Yeah.